Tim Persib Bandung kembali berkumpul guna mempersiapkan diri menuju Liga 1 musim 2022, yang rencananya akan digelar bulan Juli nanti. Hari ini, tanggal 17 Mei tahun 2022, sebanyak 21 pemain menjalani latihan perdana Persib di Stadion Persib, Sidolik. Ini adalah sesi latihan perdana setelah selesai mengarungi Liga 1 2022. Para pemain anyar Persib seperti Kevin Rumakik, Fitrul Dwi Rustapa dan Erianto terlihat sudah mulai bergabung dalam latihan pagi tadi. Nampak juga satu pemain seleksi asal Jepang yang disebutkan oleh pelatih Robert Alberts, Ryohei Miyazaki. Beberapa pemain masih belum bergabung seperti David Da Silva, Ciro Alves, Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Tiga nama terakhir masih membela timnas di SEA Games Vietnam 2022.